gitu ya. Silahkan sekali. Satu, dua, tiga. Ini juga sama. Ayo dari atas dulu.
dari bawah ke atas. Yeah.
Yeah.
otomatis kemudian akan paham dulu. Do, to. Bawahnya ini apa? So, do. Do di sini ya. Do di sini lidahnya akan digigitkan sebelah ini. Jadi lidahnya kayak ini. Nah. Do. Nah, itu kan jalan waktu ayo bisa. Ayo.
ini bukan dahar, maaf. Disitulah aku tahu. Coba sekarang dua mata di huruf ini. Lihat ini, bisa nggak, maaf? Tidak keluar, nggak boleh. Huruf A kan nggak boleh nempel di huruf A. Ya, paham sini? Oke, lanjut. Sa
Bagus ya kalau baca huruf kho, coba dong diulang sekali lagi padahal.
Kalau dia belajar pakai itu ada macam pakai saja. Kalau dia pakai sampah tak apa-apa, bisa masalah. Pahamnya enggak harus benar-benar enggak apa-apa. Ada bilang orang enggak bisa jadi nolong. Tak bisa saja jadi nolong. Ya kan? Apa? Tak apa-apa. Mau nyalon sudah loh. Sekarang masih ronda. Nah, itu perkembangan ya. Oke. Jadi kalau ada nenek-nenek pernah kena stroke, dia belajar ngaji, mungkin bacanya sudah tidak seperti sebelum kena stroke ya. Dia tidak dibebani, bacanya harus benar kayak orang yang tidak kena stroke. Jadi tidak masalah. Justru insya Allah ketika dia belajar ngaji terus, ya ini mengobati dia karena ada yang otak-otaknya. Jadi tidak masalah. Huruf alif ditulis tapi tidak dibaca.
Huruf sesudah
saya seperti itu mengajari orang yang baru bisa ngaji. Jadi tidak